Hat Yai Thailand, satu tempat di mana rakyat Malaysia suka pergi ke sana untuk mencari makan, and pada aku harga dekat sana agak murah dan berpatutan berbanding kita yang dekat Malaysia ni. Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. So video aku kali ni aku nak bawa korang bercuti ke Thailand. Sehari sebelum kita orang ke Thailand, aku drive kereta daripada JB ke Alostar mengambil masa dalam 9 jam and yeah, let's go. Untuk pengetahuan korang, kami menggunakan perkhidmatan travel agency sepanjang percutian kita orang dekat sana. Perjalanan untuk sampai ke border mengambil masa 2 jam. Tetapi sebelum tu kita orang singgah dulu untuk sarapan dekat satu warung yang berada di tepi jalan semasa kami on the way ke border. Okay, so sekarang kita dekat Chang Lun aku rasa ni untuk tukar duit kat money changer. Kita orang naik satu van. Dalam van ni semua family aku. Ada dalam 14 orang tak silap aku. Let's go. Okay guys, so kita dah lepas border tadi. Sekarang nak menuju ke, kita ke mana? Kita straight je kan? Satun. Untuk pengetahuan korang, terdapat beberapa border yang famous kalau nak masuk ke Thailand ni. Salah satunya adalah Bukit Kayu Hitam, Padang Besar dan juga Wang Kelian. Ada juga beberapa border yang lain tapi aku tak sure nama tempat-tempat tu. So, kita orang decide untuk masuk ikut Wang Kelian untuk elak daripada jam. Okay guys, so sekarang kita dah dekat. Dekat mana? Kita sekarang dekat tu Langkawi. Ya. Yeah. Sini Thailand. Ya. Yeah. Ma, tu Langkawi ma. Ma, tu Langkawi ma. Ah, Langkawi. Menurut sumber yang korang dengar tadi, logik jugalah kalau nampak Langkawi daripada area situ. Sebab kalau aku tengok dekat map, memang dekat jarak antara Langkawi dengan Thailand ni. So sekarang ni kita orang berhenti lunch dulu dekat satu restoran seafood dekat tepi jalan area satu nak ke Pak Bara, sebelum kita orang teruskan perjalanan ke Pak Bara dalam masa 1 jam macam tu. Okay, so sekarang kita orang dekat Pak Bara. Pak Bara, kita orang check in dekat sini dulu. Tapi sebelum check in tu kita orang pergi beli bahan-bahan makanan dulu lah. Tadi pergi 7E, aku tak record. So ni lah, nampak habis. So dia orang kata kat depan ni akan ada pasar malam-malam ni. Tak tahu, tengok macam mana. Sebab esok baru kita orang akan gerak ke Hat Yai. Okay guys, so kita orang nak get ready pergi pasar dekat Pak Bara kot. Pasar malam kot. So jom kita pergi. Oh, dia buat tak tu. Lah. Dia buat tak lagi kat beli ya. Eh, baru lah ni. Ha. Ngomong.
kasar mana. Okay guys, so sekarang kita dah dekat. Tak tahulah pasal malam ke apa, tapi dia sikit je dekat Pak Bara ni, tepi laut ni. Kita tengok apa yang ada. Sini seluar bandel ada. Ani? Ani apa ni? Ah, yang ni kacang, kacang kuning. Ikan. Yang ni kacang kuning. Yang ni ikan. Ini lecak macam kuat. Dia sudah so. Acik dah so. Dua biji. Macam sedap lah. Potong. Apa ni? Kalau saya tu, saya rasa dia belum kuat tak? Kuah dia yang buat sedap. Kuah dia yang buat sedap guys. Apa nama dia ni? Makanan dia? Lok, tak tahu. Lolok kerabu. Mimi beli ayak apa Mimi? Aroh cincin. Interview yang? Tertibat. Aroh cincin. Aroh cincin. Aroh ninai. Sebenarnya dia ayak apa? Ayak apa? Sebenarnya dia ayak apa? Dia sebenarnya Nescafe ais, tapi kok tu dia sebut benda macam Neski apa entah. Oh, dia sebut pelik sikit. Tapi ada Nes lah. Angguk saya faham. Angguk yang Nes ni kali ni. Nescafe ke kopi? Okay guys, so sekarang kita dekat warung, dekat tepi jalan je ni. Kita try makan warung pula, tengok macam mana. Aku ada pad thai. Oh yang pad thai? Pad kerapau beef, chicken dengan satu lagi ada aku ada shrimp, udang. So kedai dia warung-warung lah, style warung kat Thailand kan. Tepi jalan je ni, kita tengok macam mana rasa dia. Sikit-sikit lah, kawan dah belajar dua perkataan lah. Dua sentence. Dua sentence. Kum kap. Terima kasih. Ini katurai. Ini lah katurai. Maksudnya, how much is this? Ayat. Sekarang kita nak makan. Makan siam-siam je lah. Pad Thai. Kerapau. Kap kum kap. Pad kerapau. Ada ayam macam lah orang kat dia tak pernah makan dekat Bu Noodle lah. Ayam, telur, sup. Ayam, goreng. Agak nasi dia. Sedap. Ayam goreng sahaja. Ada bawang goreng. Jangan sampai agak tunjuk menu. Ayam goreng dia. Kita rasa ni apa? Pad Thai. Pad Thai. Sedap. Morning guys, so hari ni hari kedua kita orang nak ke Hat Nyai daripada Pak Bara. Nak ke Hat Nyai sekarang dah pukul 7.50. Jadi van akan ambil pukul 8. So korang stay tune perjalanan kita orang hari ni ke Hat Nyai. And let's go. Your face on bed, 'cause I'm lonely.
suffer and it doesn't get better. Fantasies I've got, fantasies that we're driving down the boulevard. You hold me close and all the scars are gone. I should say I don't look the same. So pagi ni kita orang berhenti breakfast dulu dekat warung yang kita orang makan semalam. Lepas tu kita orang akan teruskan perjalanan ke Hat Yai. Sampai je dekat Hat Yai, travel agency terus bawa kita orang ke kedai madu. Dekat situ boleh dapat madu-madu yang pure and boleh dijadikan sebagai ubat-ubatan. Lepas tu kita orang singgah ke Nora Plaza. Dekat Nora Plaza ni ada jual barang-barangan kulit dan juga kraft tangan, and korang boleh bawa balik sebagai souvenir. Kami diberi masa 1 jam setengah untuk makan tengah hari dekat satu mall, iaitu Central Festival Mall. Dalam masa yang sama, kita orang sempat meninjau-ninjau kedai-kedai yang viral dekat situ, tapi kita orang tak sempat untuk beli apa-apa sebab kesutukan masa. Okay guys, so sekarang ni kita orang dekat Kaison souvenir, beli barang-barang kat sini lah untuk souvenir bawa balik JB. Tapi aku tak beli apa, wife aku yang beli. Kasir banyak barang ni ada. Beli dah souvenir. Okay guys, sekarang ni kita dekat kedai makanan kering. 124 sama kan? RM16 dapat RM12. Korang beli apa? Beli jambli, potong kering dengan kacang. Kacang beli tak? Kita ada dekat Long Air Floating Market. Sekarang waktu pukul berapa? 6.20 waktu Thai. Waktu Malaysia sekarang tengah maghrib 7.20. Jadi sekarang kita tengok dekat ni, semua ada sampan-sampan. River's gonna cry when you're gone. Okay guys, so kat sini kita nak masuk ke market yang ada exotic sikit dengan ada free show sikit kat ruang. Aku perasan kalau makan benda tu. Oi. Memang sedap lah. Okey, sedap. Mimi. Sayang. Aku perasan kalau makan binatang exotic tu. Tak terkatalah. Yang tak exotic ni tak boleh makan tu. Join memang selera. Okey. Okey. Lebih kat orang. Ni apa, mangga? Tak, orange. Orange je. Lengkau habis. Tadi kita orang ambil gambar Polaroid. Okay guys, so sekarang kita nak pergi makan steamboat pula dekat buffet halal 299. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, gone. Gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone.
sekarang ni kita dekat Asian Night Market. Ada jual baju-baju apa semua. Ada kedai makan kat atas. Happening kat lah. You want to leave this place where we grew up, this old town. Just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Hey guys, so hari ni kita nak pergi breakfast. Hari ni hari ketiga. And masih dekat Anyai lagi. Jam pukul 7:50 pagi. Watch me, just follow every move. Untuk pengetahuan korang, cara nak membeli dekat kedai ni agak lain sikit. Korang kena beli makanan tu menggunakan kupon. So cara dia, korang kena bayar dulu kupon berharga 100 baht and then korang barulah boleh membeli makanan dekat kedai tu. Kalau kupon tu tak habis diguna pakai, korang boleh tukar balik kepada duit. Ini kita dekat Jongke Wong Melaka. Jadi Besi Siam. Besi Siam. Actually guys, so hari ni kita dekat pasar pagi Anyai kot. Pasar buah, pasar pagi kot. So jom. Cuba mencari family yang lain tapi tak jumpa. Kau. Mana Leh? Leh semua beli dalam. Batik. Atas. Tokyo Zero. Ini Bella. Ada. Ya tu 300 lah. Dah beli-beli lah. No, boleh lah. Duduk kat kampung lah. Senang duduk kambing. Macam fancy sangat. Meriah mak kita. Okay guys, so aku beli air dekat 7E. Aku campur teh dengan espresso. Sedap juga. Tapi waktu aku pergi cafe Amazon pula. Sekarang ni kita dekat cafe Amazon. Benda viral diorang yang nak. Benda viral diorang yang nak. Kita layan je. Kita tengok macam mana viral tu sedap ke tak sedap. So sekarang kita dah dekat masjid. Masjid mana? Ngah, no, Masjid Songkla. Masjid Songkla. Tempat orang kahwin. Okey, tingkat 3 sembahyang. Tingkat 2 untuk kahwin. Okey. Kami sampai dah. Tapi tak kahwin. Tapi tak kahwin kat sini ya. Lepas je kita orang melawat ke Masjid Songkla, kita orang patah balik ke Central Festival Mall untuk shopping dekat kedai-kedai yang viral yang tak ada kat Malaysia. So, inilah hasil tangkapan dia. So sekarang kita dah dekat Danok and tunggu dah nak balik Malaysia. Sadau. Danok Sadau. Wilayah Sadau. Wilayah Sadau.
So masa dekat Danok tu aku terjumpa satu 7E and aku pun try lah masuk untuk cari burger. Tak disangka-sangka aku jumpa semua flavor burger yang aku nak sebab dekat Hat Nyai banyak yang dah habis. And macam korang tengok ni lah, dia jual sekali satu bundle. Okay guys, so sekarang kita orang dah lepas border Thailand. Ini nak lepaskan ke border Malaysia pula.